Gardu listrik milik PLN di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat meledak hingga menimbulkan kebakaran. Gardu listrik itu berada di Kampung Cikembang, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang. Imbasnya, aliran listrik sempat padam beberapa jam di 4 kecamatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 19 Maret 2024 malam. Diduga penyebab meledaknya gardu listrik milik PLN itu akibat saluran tegangan antara jalur gardu Situ Gede dan Galunggung putus, sehingga menimbulkan percikan api. Frontliner PLN Singa Parnayadi mengatakan, penyebabnya bisa banyak faktor, bisa karena kabel kendor dan lainnya. Saat listrik mati, ada 4 kecamatan yang terdampak karena gardu listrik PLN yang meledak itu menyuplai aliran listrik ke wilayah Kecamatan Padakembang, Lewisari, Sariwangi, serta sebagian wilayah Kecamatan Cigalontang. Ini kan ada 2 tegangan, teman antara Situ Gede sama Galunggung. Ada los kontak di nacoinnya. Mungkin karena los kontak dia ada percikan, terus putus dia. Nah, putus mengakibatkan singkat antara Situ Gede sama Galunggung. Jadi trip 2 gitu, padam 2. Itu biasanya karena apa, Pak? Apa hujan atau apa? Bisa banyak faktor. Oh, ya. Banyak faktor. Mungkin dari dulu kan presnya apa gimana, ada yang kendor, dan harus kan sering keluar masuk, saya sering manuver. Sementara itu, Babin Kamtibmas Polsek Lewisari, Bribka Nana Karsana, membenarkan adanya kejadian kebakaran gardu listrik milik PLN di wilayah tersebut. Api Parapan Rakyat Tasikmalaya.